What's up, kuy? Welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Nah, di sini Mimpi Official itu akan mereview penghasilan dari Yudi Sardana menurut perkiraan pendapatan dari Social Blend ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita menuju ke Social Blend-nya dulu, guys. Ya, kita buka channel-nya Yudi Sardana, guys. Ya guys, kita tunggu sebentar. Oke, kita sudah berada di dalam channelnya Yudi Sardana. Buat kamu yang penasaran dengan berapa sih penghasilan dari Yudi Sardana, langsung aja klik tombol subscribe-nya dulu di bawah dan tekan loncengnya, guys, supaya setiap Mimpi Official itu upload video, kamu langsung dapat notifikasinya. Oke, kita scroll bawah, kita langsung aja review. Nah, Yudi Sardana ini adalah salah satu YouTuber Indonesia yang mempunyai subscriber sudah mencapai 7.910.000 subscriber, hampir 8 juta subscriber ya guys, dan telah upload video itu sebanyak 822 guys. Nah, Yudi Sardana juga adalah salah satu YouTuber yang suka banget ngeprank, bereksperimen juga guys ya, karena nantilah kita lihat channelnya isi si kontennya apa aja. Dan bisa kita lihat di sini total keseluruhan orang yang nonton channelnya Yudi Sardana itu mampu mencapai sekitar 1.328.010.482 dengan country Indonesia ya guys, dan tipe channel itu adalah entertainment, dan telah upload video sejak tahun 2016, tepatnya pada tanggal 6 Januari. Wow, semua 6 ya. Januari itu kan 6. Tanggalnya 6 dan 2016. Wah, tanggal yang cantik guys. Oke, selanjutnya itu kita scroll ke bawah lagi. Nah, Yudi Sardana ini mendapatkan nilai A dari total grade-nya. Karena apa? Bisa kita lihat nanti, Yudi Sardana ini sering banget upload video dan videonya itu banyak ditonton oleh orang lain. Itulah yang membuat Yudi Sardana itu berada di posisi A guys. Dan dari Social Blend Ranking, Yudi Sardana ini ternyata menempati posisi ke 515 guys, dan di tingkat subscriber ranking di seluruh dunia dengan subscriber hampir mencapai 8 juta subscriber, Yudi Sardana ini berada di posisi ke 1027. Dan di tingkat video views ranking, ternyata Yudi Sardana berada di posisi ke 2475 guys. Wow, luar biasa ya. Oke, nah kita akan lihat di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri Yudi Sardana menempati posisi ke 26 dengan jumlah subscriber mencapai hampir 8 juta subscriber. Itu ingat ya guys, Yudi Sardana berada di posisi ke 26 guys ya. Dan di tingkat entertainment guys, ternyata Yudi Sardana itu berada di posisi ke 316 di seluruh dunia juga. Oke, langsung aja kita menuju ke YouTube-nya terlebih dahulu guys, karena banyak dari kamu semua yang penasaran kontennya itu apa. Wadidaw, aku belum subscribe Yudi Sardana nih. Subscribe dulu ya guys. Ini subscribe dulu guys. Kamu juga harus subscribe juga channel aku dan subscribe juga channel Yudi Sardana, karena Yudi Sardana ini baru saja mengadakan giveaway apa ya, handphone gitu guys. Jadi ikutan supaya dapat giveaway handphonenya. Oke, baru-baru ini Yudi Sardana itu upload video guys, judulnya adalah Lihat Niat Banget Nyusulin Meses Satu-satu Pakai Pinset Lihat Hasil Jadinya. Meses ya maksudnya. Oke, 6 jam yang lalu yang nonton itu sebanyak 450.000. ada juga di sini BR Pong tertinggi dari atas tangga Berpong ya, atau BR Pong. Satu hari yang lalu yang nonton itu sebanyak 468. Ada juga di sini yang bisa nemu uangnya lagi boleh ambil. Satu hari yang lalu yang nonton sebanyak 772. Dan masih banyak lagi konten-konten yang menarik di channelnya Yudi Sardana, bisa kamu tonton. Jangan lupa juga subscribe ya guys, karena Yudi Sardana ini salah satu YouTuber yang gokil juga ya guys. Kita juga support supaya menuju ke 10 juta subscriber ya. Oke, kita menuju comeback lagi ke Social Blend ya guys. Kita akan hitung penghasilnya. Tapi seperti biasa, kita akan splitkan layar ini guys supaya lebih enjoy dan santuy-santuy. Kita splitkan ke kalkulator seperti biasanya guys. Oke, kita sudah berada di dua split guys. Langsung aja kita review. Nah, di sini kita sama-sama akan lihat penghasilan dari Yudi Sardana guys. Di sini, wah, ini penghasilannya kita akan rupiahkan nanti guys. Tapi sebelum itu kita lihat di sini. Nah, di sini bisa kita lihat total subscriber yang dicapai oleh Yudi Sardana di setiap bulan itu mampu mencapai sekitar 1.230.000
subscriber dan peningkatan itu sebanyak 173,3% di bulan ini guys. Wow, luar biasa ya, dalam satu bulan hampir 2 juta subscriber, itu gokil banget ya. Yang selanjutnya itu adalah penghasilan. Ini yang pasti kamu tunggu-tunggu penghasilannya. Oke, langsung aja kita review penghasilannya. Nah, mari kita lihat bersama-sama di sini penghasilan dari Yudis Ardani itu mampu mencapai sekitar 34.200 sampai dengan 546.700 setiap bulan dan setiap tahun sekitar 410.000 sampai dengan 6.600 US dollar per tahunnya. Nah, di sini kita akan langsung aja hitung, tapi sebelum itu kita agak geser ke sini, kita juga akan lihat penghasilan views atau penontonnya. Kita lihat bersama-sama setiap bulan ternyata Yudis Ardana di channel YouTube-nya mampu menghasilkan penonton sebanyak 136.672.000 orang yang nonton ya guys, maksudnya sorry guys. Dan peningkatannya bisa kita lihat sama-sama sebanyak 11,6%. Ya, ini luar biasa banget. Langsung aja deh kita review penghasilannya guys ya. Yudis Ardana mampu menghasilkan sekitar 34.200 US dollar. Kita akan kalikan ke 15.000 kira-kira dan hasilnya mencapai 513 juta rupiah per bulan yang mampu Yudis Ardana dapat dari channel YouTube-nya menurut kira-kira dari social blend ini guys ya. Dan per tahunnya mampu mencapai sekitar 410.000. Kita akan kalikan ke 15.000 lagi dan hasilnya kira-kira mampu mencapai sekitar 6 miliar 150 juta rupiah per tahunnya mampu Yudis Ardana dapat dari channel YouTube-nya menurut perkiraan pendapatan dari Social Blend, teman-teman. Tapi sini kenapa Bang Ko hanya pendapatan terkecilnya saja yang dihitung? Nah, iya, ini memang aku hanya mau menghitung pendapatan terkecilnya. Pendapatan terbesarnya bisa kamu hitung sendiri ya, guys. Ya. Nah, tapi buat kamu yang masih penasaran dengan penghasilan dari Yudis Ardana bisa saja. Tapi di sini aku mau mengingatkan ke kalian semua. Di sini perkiraan pendapatan tadi itu hanya perkiraan. Jadi kalau perkiraan, kalau kita bilang secara perkiraan, kalau perkiraan itu apa ya, bisa kurang dan bisa lebih guys. Jadi ini adalah perkiraan, jadi hanya konten kreator atau youtubernya yang tahu berapa penghasilan tetapnya dan hanya Yudis Ardana yang tahu berapa penghasilan tetapnya dari channel YouTube-nya. Jadi itulah penghasilan dari Yudis Ardana. Dan yang tadi aku bilang, kalau kalian masih penasaran dengan penghasilan dari Yudis Ardana, bisa kalian scroll ke bawah. Di sini ada bisa kita lihat setiap hari, setiap detik gitu. Ya enggak setiap detik juga ya kan guys. Setiap hari bisa kita lihat di sini performa dari channel YouTube dari Yudis Ardana, berapa penghasilan setiap bulan, penghasilan setiap hari, subscribernya, penontonnya dan pendapatannya bisa kita lihat di scrollan ke bawah di sini. Datanya itu diambil dari tanggal 22 bulan 4 sampai tanggal 5 bulan 5 2020 guys ya. Dan terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai habis. Channel Mimpi Official berterima kasih kepada kalian semua yang sudah support channel Mimpi Official sampai sekarang. Dan jangan lupa juga nonton channel-channel dari Yudis Ardana, video-videonya. Jangan lupa juga nonton video-video dari channelnya Mimpi Official supaya kalian semoga terhibur dengan video-video dari Mimpi Official ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.